A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada tuan pengisi acara, bahagia tuan pengisi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan hulu balang, jawatankuasa penggerak masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian. Alhamdulillah. Dah lama dah tak ada pek mic banyak macam ni. Macam boleh gonggok. Jadi abaikanlah yang tersangkut dekat dada ni, abaikan. Dan sebab nak bagi clear tu macam ni lah. Kalau orang yang dah tengok dari jauh, kesian dia banyak wayar sambung dekat dia tu. Banyak penyakit ke mana? Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya yang sudi merakamkan setelah sekian lama tidak berjumpa. Ya? Terima kasih banyak. Ingatkan dah tak nak rekod lagi dah. Tapi datang dia, masihlah banyak. Jadi, hari ini mencari kebahagiaan di dunia dan mencari kebahagiaan akhirat. Kalau sebut, memanglah semua orang sebut nak bahagia dunia akhirat. Tak ada yang nak bahagia dunia je. Dalam hati dia tu, dia tahu dia nak dua-dua sekali. Tapi boleh ke tidak? Setiap manusia memang nak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nakkan di akhirat. Hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Itu jadi matlamat utama. Kadang-kadang ada orang cakap, ada banyak duit, tentu-tentu bahagia. Sebab keadaan memikirkan keadaan dia yang tak berduit. Kadang. Ya. Kadang-kadang lah. Jadi akhirnya pada satu keadaan, bila kita ada duit banyak, kita ada duit banyak, kita boleh bayar berpuluh ribu, berpuluh juta pun boleh bayar. Tapi kita dilanda penyakit virus yang pelik. Nama je COVID-19. COVID-19, orang balik pulau tak faham. COVID-19 pun dia faham. Macam tu. Dia kena COVID-19. Dia terlantar. Sebab bukan semua orang boleh menghadapinya tu dengan baik. Dia tengok keadaan-keadaan condition badan kita. Masuk dalam hospital, dia boleh bayar RM20,000. Tapi bila makin lama keadaan makin merosot, nak menunjukkan apa? Duit tak boleh nak beli sihat tu. Duit tak boleh nak beli sihat. Contoh ada orang dia mengidap. Kan? Dia buat apa? Dia buat kemoterapi. Ada orang dia buat kemoterapi, mati sel-sel kanser. Tapi ada juga yang buat kemo, beranak-pinak lagi sel kanser tu. Jadi itu bukan kerja kita kan. Maknanya kita usaha saja. Tapi Allah Ta'ala juga menentukan. Macam kita tadilah, bayar RM10,000 masuk hospital, elok. Ada orang bayar sampai RM20,000-RM30,000, tak elok. Contoh anak-anak kita gini kan. Kita berkira hantar anak kita, ni contohlah. Berkira hantar anak kita belajar sekolah agama sekarang mahal. Sampai RM500 ke RM700 sebulan. Belajar dekat sekolah agama swasta. Hui, mahal. Baik hantar sekolah biasa. Ayat dia, baik hantar sekolah biasa. Cakaplah, nak hantar sekolah agama tapi tak mampu. Sudahlah. Kan? Dia kata, RM700 sebulan. Gila betul. Yang seorang tu, gila bab satu. Gila babi. Dia cakap macam tu. Tapi, akhirnya apabila dah dewasa, anak dah rosak, anak-anak rosak akhlak, bayar RM20 juta sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak. Masa tu dia teringat, kalaulah dulu aku melabur RM700 sebulan untuk pendidikan agama anak aku, contohlah. Kan? Masa itulah kita tahu nilai ni. Itu contohlah. Jadi perlu diingat, segala sesuatu mesti ada tandanya. Termasuk jugalah untuk bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tu sebab dikatakan, janganlah kejar kaya. Jangan ajar anak keluarga kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita ni, jangan ajar mereka tentang kaya.
Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya satu hari nanti kita akan sadar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Nah, ya. Contoh malam ni kan. Free ya tuan-tuan datang. Datang malam ni. Bukan, kan masuk konsert kan kena bayar. Masuk konsert kena bayar. Kan ada yang sampai RM500 supaya dia boleh duduk doket, boleh tengok bulu hidung penyanyi tu. Yang punya sanggup bayar RM500 seat depan sekali. Meloncat-loncat penyanyi tu. Oh, tengok. Puas hati dia. Kan, apa konsert kena bayar. Datang syamah mana kena bayar? Malahan kalau menurut firasat saya, kalau tak betul-betul lah, dah lah free, dapat makan pula lepas syamah. Contoh ha. Ya tak, tak tahulah ni saya agak-agak lah. Saya agak-agak. Sebab nama masjid pun Masjid Al-Ihsan. Takkan tak ada makan. Ha, macam itulah, macam itulah kan. Kalau tak ada, pergilah hodoh cepat. Kan? Macam tu. Jadi makna kata, kalau kita tengok rezeki kan, mana kita tahu. Ni tak ada kena bayar pun datang. Nampak? Tapi tanda-tandanya, tanda-tandanya sebenarnya Allah Ta'ala ada sebut. Kalau bahagia ni ada tandanya juga. Bahagia ni pun ada tandanya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nampak? Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nampak? Dia tak cakap benda yang sia-sia. Dan orang-orang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Ha, jadi, makna kata, dalam hal ini kita nampak. Dah dia beritahu dah dalam tu. Tu sebabnya Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Nabi kata, syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara? Bukan semua benda kita boleh buat dalam dunia ni. Bukan ikut suka lah kan? Apa ikut suka? Kan? Semua ada peraturan dia. Nak makan? Bukan semua benda boleh makan. Nak menyimpan duit dekat dalam bank? Bukan semua keadaan dibenarkan dalam Islam. Kan kena cek sistem perbankannya tu pakai sistem perbankan mengikut syariah ataupun tidak. Ha, dia tahu ini bagus weh, interest dia tinggi kan. Ha, dia lah cakap dapat faedah. Wahal dah beritahu dah segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Itu riba ustaz, bukan interest. Ya dah, ayat dia lah. Contohlah kan. Jadi makna kata, susahlah interest tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh. Apa yang boleh ni? Ha, contoh kan. Jadi itu sebab dia katakan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dan orang mukmin hanya akan rasa lega dan juga terlepas tatkala dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab bila dah mati, tak ada peraturan lah. Suka hatilah kita nak mandi, tak nak mandi. Suka hati, orang akan mandikan kita. Suka hatilah kalau tak semayang, tak nak semayang. Memang dah tak boleh semayang, orang lain semayangkan kita. Kalau nasib orang tu malah, dia tanam, dapat, dia jumpa kita, ditanam saja. Tahan mana lubang, dia sumbek, itu dia. Dia kambuh kan, dah letak pokok atas tu. Tak ada siapa pun tahu kita ditanam di situ. Contohlah. Cuma macam mana? Kan? Sebab kita dah mati. Itu sebab dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tu ada orang tanya. Dia kata, orang kafir ni macam mana? Ustaz, kalau orang kafir ni dia buat baik, takkan tak ada balasan untuk dia? Kan? Orang Islam juga dapat pahala. Tapi orang baik, orang kafir ni. Ha, jadi Allah tu maha adil pada orang yang bukan Islam. Orang yang kafir, Allah Ta'ala bagi juga ganjaran kat dia. Tapi Allah bagi masa bila? Allah bagi atas dunia lagi. Tu sebab kita tengok orang tu tak semayang, tapi kaya. Orang tu tak semayang, tak puasa, tak apa. Tapi kaya raya. Kita ni semayang hari-hari ke Masjid Al-Ihsan ni. Duit ngam-ngam ni. Kan? Duit Aicitra pun dah habis. Contohlah kan? Baru dapat itu dah habis. Kan? Habis untuk raya. Contohlah kan? Ha, jadi nak bagi tahu sebenar-benarnya yang paling pentingnya
adalah ganjaran di akhirat. Kita nak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi untuk mencapainya, kebahagiaan ini ada beberapa rahsia. Yang pertama apa? Menjaga solat 5 waktu. Jaga solat. Jangan pernah melalaikan solat. Kerana amalan yang pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Ya, kan? Tapi bila solat, kenalah belajar. Jangan main ikut-ikut. Jangan main ikut-ikut saja belajar. Mencapai kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Pertama, mestilah dengan ilmu. Kena belajar. Tak tahu, tanya. Betul tak saya semayang ni? Betul tak cara saya rukuk ni? Saya sujud ni okey tak? Apa nak berdiri pula sujud kau tu? Kau sujud lah. Kan? Macam mana sujud? Macam ni perbuatan ni. Tangan kau kat mana? Koning dahi kau, hidung kau kat mana? Semua ada. Semua diajar. Kena belajar, kan? Macam itulah. Jangan bagi alasan. Ada satu hamba Allah ni, pencen, pangkat tinggi daripada Putrajaya. Pangkat tinggi. Pencen tinggi, pangkat tinggi Putrajaya. Memang jusa lah. Jusa ke turus tak tahulah. Pengarah. Ketua pengarah. Balik kampung jumpa imam. Saya tak nak sebut kampung mana. Tapi bukan balik pulau. Dia balik kampung, dia jumpa imam. Imam minta tolong, imam boleh tak ajar saya solat? Kerana saya selama ni tak tahu solat. Bayangan. Adalah satu hamba Allah sebut. Dah tua-tua baru nak belajar. Ada yang cakap. Tapi kita kena fikir. Jangan-jangan dia yang dah tua baru belajar tu lagi elok solatnya daripada kita. Yang perasan elok. Sebab kita mungkin juga ada di kalangan kita dah lama lagi masjid. Tapi semayang pun ikut-ikut tak pernah tanya. Tak pernah tanya guru yang tepat. Macam mana betul tak cara kita solat. Macam-macam cara orang kan. Macam-macam cara. Pergi Mekah tu dah. Saya balik daripada umrah baru ni. Kan? Ramainya orang kan. Ha, ni 31 ke 30 Mei ni. Dah mula dah penerbangan yang pertama untuk jemaah haji tahun ni. Hujung bulan ni. Kejap ya kan. Kejap ya masa berlalu. Itu maknanya apa? Kejap ya masa berlalu. Itu maknanya apa? Nak mati. Payah pun nak fikir. Kan? Apa lagi kalau dah copek masa berlalu. Memang tanda-tanda nak matilah. Tanya budak lah. Budak-budak yang pegang himpun yang merakam lah. Tangannya dah ponik pegang kan? Bila lah nak habis ceramah ni. Kalau aku tahu kau bawa tripod tadi. Siapa suruh? Contohlah kan. Sebab pada dia orang, dia nak simpan, nak rekod, nak tunjukkan kawan. Nak tengok, aku ada malam tadi. Depan Samsul debat. Contohlah. Contohlah kan. Jadi dia tak fikir benda lain. Yang lain yang merakam ni lain pula. Dia rakam ni kan, dia nak edit, dia nak buat, dia nak keluarkan nanti ni, nak buat. Dengan feature-feature, dengan ada gambar-gambar. Aduh, so terkeluar macam tu, macam-macam lah. Samsul debat tu yang golap tu tiba jadi putih. Macam tu lah. Macam-macam lah dia buat kan. Adalah target-target dia. Macam tu juga macam dulu masa puasa kan. Puasa, budak-budak ni puasa. Ya Allah, lambatnya nak berbuka. Tapi orang budak-budak sekolah menengah. Yang dah banyak sikit homework assignment dia. Cepat berbuka. Tapi lambatnya nak raya. Orang tua lain nak macam-macam fikir. Bayang kan. 25 Ramadan dah bergaduh. Patut kita raya hari Senin. Bukan Selasa kena marah. Marah lah. Kan? Indon raya, Brunei raya Senin. Kenapa kita Selasa? Umar. Huhara orang yang tengok bulan anak bulan. Kan? Bayangkan. Maknanya marah kalau raya tu hari Selasa. Tiba-tiba umum hari Senin pun marah juga. Lemang tak sampai bakar lagi tu. Contoh lah. Jadi orang Malaysia ni memang macam tu. Buat apa pun marah. Semua tu. Sekolah buka marah. Sekolah tutup lagi marah. Covid tutup sekolah. Sampai bila nak tutup sekolah ni? Akhirnya buka sekolah. Bila buka sekolah, kes tinggi lagi. Kenapa buka? Semua salah. Warning tu kan. Macam tu lah. Jadi dalam solat ni, balik semula pada cerita solat tadi. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai.
Semayang-semayang, nombor ekor laju ya. Macam mana, kan? Semayang-semayang, mengumpat, oh, berbakul sampai. Kan? Penceramah tak sampai lagi ke? Maghrib dah ni. Mana? Setuahlah. Penceramah sampai lah tadi. Kan? Lebih kurang telajak simpang sikit. Kan? Jadi yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Niat kena betul. Saja aku sembahyang maghrib, 3 rakaat, sebab mak mentua aku ada kat rumah. Contoh-contoh. Itu niat juga tu. Kalau tidak, memang dia tak sembahyang. Contoh. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kat masjid, tiba-tiba malam ni aku datang, sebab dengarnya YB pun datang. Contohlah. Kau boleh jumpa dia. Contoh, ada macam tu. Ada. Kan? Tapi kat Majid Al-Ihsan tak adalah tempat lain. Ini semua ikhlas ni. Terpancar cahaya keikhlasan. Nampak lah. Agaklah. Tentulah. Jadi, yang paling penting ni tu, ingat empat tu. Mencapai kesempurnaan ibadah. Saya tak sempat nak urai panjang lah. Maknanya kena pilih slot ceramah yang lain. Maknanya confirm kena panggil lagi dia ni. Yeah? Macam tu. Kan? Ya, jadi, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua solatmu dan peliharalah, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Khusyuk. Semayang ni dengan khusyuk ni maknanya penekanan tu, fokus kita kepada Allah Ta'ala tu lebih daripada benda lain. Masalahnya kita semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Lah, atas almari punya. Nampak dia tu. Kan? Yang perempuan nak, Allahu Akbar. Lah, baju tu tak jahit tepi lagi, kata tu. Kan? Dia dah bagi kat customernya tapi belum jahit tepi. Allahu Akbar. Lah, tadi air tutup ke tidak tadi? Tadi sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Samsul Ubat dah sampai ke belum? Contoh kan? Risau. Kan? Imam pun fikir, ni nak baca ayat panjang ke ayat pendek malam ni? Kau panjang dah sampai pula dia. Macam tu lah kan. Tak ada lah. Kadang-kadang tu kita. Sebab semahyang dengan benda lain. Cuba kita buat perbandingan dia. Semahyang subuh. Berapa minit agaknya kalau kita boleh ambil? Letaklah 5 minit. Semahyang zuhur, ambillah 5 minit. Semayang asar, 5 minit, 5 minit, 5 minit. Semua 5 minit kita ambil. Baru 25 minit. Atulah siap zikir, siap doa. Tambah lagi 25 minit. Baru 50 minit. Campurlah kok terlupa-terlupa sikit. Ambillah. Slow sikit baca. Kita rengamkanlah 1 jam. Baru 1 jam untuk solat. Lagi 23 jam untuk benda-benda lain. Menyebabkan kita susah nak khusyuk dalam solat. Bercampur benda-benda lain. Tapi kalaupun 1 jam, tapi kita letakkan itu sebagai apa orang balik pulau sebut tu? Prioriti macam tu. Letakkan dia sebagai keutamaan, insya-Allah. Kita tak akan membenarkan benda lain mendahului solat kita. Semayang tu fikir Allah Ta'ala. Fikir Allah dan Rasul. Memahami baik-baik dalam surah. Dan dalam kitab Muka Syafatul Qulub, di bawah tajuk cinta dan mahabbah kepada Allah, bila dia dengar orang tu membaca ayat suci Al-Quran, menggambarkan betapa teruknya azab neraka, orang yang tengah berenang tu tenggelam, punya risau, takut tenggelam, dia punya risau, akhirnya lemas mati ke dalam air. Sebab dia faham. Kita baca ayat tu elok senyum eh. Sebab lepas tadarus tu dapat kain pelikat. Dapat duit RM50 untuk grup tadarus. Contohlah. Kan? Jadi kita kadang tu sebab Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Oh, masalah. Mengaji keluar kat mulut. Bacaan kita keluar kat mulut. Kan? Ni mulut sini. Tenggorokkan sini, tekak sini. Apa maksud baca tapi tak sampai kat tekak? Apa maksudnya? Maksudnya kalaulah tak sampai kat tekak, dekat hati lebih lagi tak sampai.
Itu sebab dia mengaji-mengaji tapi tetap buat benda-benda tak elok, kan? Mengaji-mengaji tetap juga buat dengan benda-benda yang tak baik. Khusyuk ni yang paling senang macam kita tengok cerita drama Korea lah, kan? Orang perempuan kan? Orang lelaki dia tak tengok drama Korea ni, dia tak tengok sangat. Okeylah, orang perempuan tengok drama Melayu lah, suamiku seorang pendosa, macam tu. Cinta apa? Sayang tak terkenang, sayang tak dikenang, macam itulah lebih kurang. Ada lampu kereta kat padang. Okey. Ada kereta kancil. PFW 789. PFW 789. Kereta anda telah ditunda. Sila tahan lori tersebut. Tak. Lampu menyala. Lampu menyala. Risau pula kawan. Tolong tengok ya. Nanti kan habislah bateri. PFW 789. Dah ada yang keluar dah. Okey. Jadi, dah sampai mana lupa pula aku dah lampu-lampu. Pasal apa tu? Satu hal betul lah kau ni. Tengok cinta tak dikenang tadi. Saya tak dikenang. Suamiku seorang pendosa. Dia tengah tengok tu drama ni. Maksud khusyuk tu dia tengok. Fokus kat situ. Anak lalu ni. Tapi lah. Mata tak. Mata tetap anak tu khusyuk tu. Dia tak peduli dah yang lain. Lantak lah. Bang, air bang, air bang. Tak lah situ. Bang, air. Tu khusyuk lah tu. Dia biasanya lelaki kalau tengok tu, tengok wrestling. Kan? Tapi sekarang wrestling dah tak syok dah. Okay. Tapi tak salah. Bukan nak ulas dengan tu. Tapi maknanya khusyuk lebih penekanan. Yang kedua, tanda-tanda orang bahagia di dunia dan juga di akhirat, dia tidak membenci orang lain. Kan? Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia pernah membuat kesalahan kepada kamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Jangan benci orang. Kita suka kat orang, orang pun suka kat kita. Kita ni benci kat orang macamlah kita tak pernah buat salah. Aku tak boleh terimalah apa dia buat kat aku. Kita ni pernah tak? Macam orang perempuan kan? Benda lain saya boleh maafkan. Oh, cik, perempuan. Oh, lupa dengan perempuan tu. Benda lain saya boleh maafkan. Ini soal kesetiaan. Oh, cik, ya. Orang lelaki pun manusia. Macam mana you all terpesona dengan beg-beg tangan. Terpesona dengan kasut-kasut yang mahal-mahal. Tapi lelaki tak pernah minta beg tangan. Lelaki tak pernah minta kasut yang mahal-mahal. Tetapi lelaki ni pandangan matanya tu penuh dengan kasih sayang. Jadi kada kalanya, puas menguraikan. Contohlah, jadi kalau lelaki tu buat silap, abang minta maaf lah, abang tak sepatutnya macam tu. Abang tak sengaja pun. Maafkan abang. Tak abang, cukup sekali. Sekali. Cara cakap tu macam dia tak pernah buat salah lah. Macam tu lah. Tapi orang lelaki, jangan cuba-cuba. Ya. Kau buat salah sekali memang sepanjang hayat lah kau menanggung. Jangan main-main. Dia nampak semayang 5 kali sehari tu. Sujud lama, menangis-nangis sujud. Contoh berdoa. Kau tengoklah kau baik salah sekali. Kau tengok macam mana dia buat. Sampai bila-bila pun saya takkan maafkan abang. Atau ayat. Sampai bila-bila dia. Dia ambil pula ayat ustaz tu. Abadan abada. Apakah? Kan? Macam tu lah. Tapi bukan perempuan sini lah. Tempat lain. Tempat lain. Sini okey. Sangat memaafkan. Orang lelaki pun sama. Jangan hukum orang perempuan. Sebab kita ni manusia. Semua buat salah. Semua buat salah dan salah dan silap. Kan? Jadi jangan kita memanjangkan. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah. Tapi susah nak buat. Yang pertama minta maaf. Yang kedua memaafkan. Cukup susah. Senang cakap kat orang. Tapi kena kat diri sendiri belum tahu lagi. Minta maaf, kenapa susah? Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Bukan aku salah. Itu ayat biasa. Kenapa aku nak minta maaf dengan dia? Bukan aku yang buat salah ni, dia. Kenapa aku minta maaf? Aku pak sedara, dia anak buah. Kenapa nak pak sedara minta maaf dengan anak buah?
Pak saudara lah kena minta maaf dulu dengan anak buah sebab harapan untuk mati dulu tu cerah. Faham? Bukan kira siapa muda, siapa tua. Dan sekarang mati pula tak kenal usia. Mungkin muda mati, mungkin tua mati, mungkin sehat mati, tak sehat pun mungkin mati. Jadi, jangan tunggu-tunggu. Buat salah, tak kira siapa betul, siapa salah, minta maaf dulu. Kenapa lah aku kena minta maaf dengan dia? Aku pangkat macam mana? Dia pangkat apa? Wah, dia bos. Dia tak boleh minta maaf dengan buah. Salah. Tengok syarikat Samsung dulu, ingat tak? Yang handphone yang meletup tu. Terbakar lah, apalah, kan? Satu dunia rekod dia menunduk minta maaf tu. Nampak? Contohlah nak beritahu. Jatuh ke maruah dia minta maaf? Tak. Malah orang selut dia sebab dia ambil tanggungjawab. Macam tu. Memaafkan pula? Ah, tu lagi best. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Kau boleh pilih pula siapa kau nak maafkan. Kan? Punyalah teruk kebencian tu. Jangan ada seperti itu. Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hidup kalau tak ada rahmat, apa guna tuan-tuan dan puan-puan? Nak masuk syurga, ada satu tiket yang kita kena dapat. Tiket itu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah banyak-banyak. Itu dia. Tapi kalau hidup itu tak dapat rahmat disebabkan kita tidak memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain, maka rugilah kita. Dalam satu hadis disebutkan, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Hati-hati. Ya. Kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku ni. Umat, garang tak garang? Aku tak nak tengok kau lalu lagi depan rumah aku. Masalahnya, itulah satu-satunya laluan nak keluar daripada kampung. Pahal pula kau tak bagi orang tu lalu depan tu. Itu je satu jalan yang ada. Contohlah orang bergaduh. Perasan tak? Orang bergaduh kat taman perumahan. Dia marah orang pasang kemah dekat depan rumah. Contoh. Kemah pasang kat depan rumah. Jadi pertama orang yang nak pasang kemah, adabnya jumpalah jiran-jiran. Seminggu, dua minggu sebelum saya insyaAllah tak lama lagi nak kenduri. Saya mungkin nak pasang kemah depan rumah abang ni, sampai rumah abang ni. Bang, saya minta izin bang ya depan rumah. Ha, beritahu dia. Sebab tu laluan dia keluar. Tapi dia kata, tak boleh. Depan rumah ni saya punya. Cik, dia kata kan. Tak boleh. Sebenarnya kena sedar depan rumah tu bukan kau punya. Tu PBT pihak berkuasa tempatan punya. Ha, tapi dia tu kira beradab dah tu nak minta tu. So kita cakap, yelah. Tapi beritahu awal ya, sebelum pasang, sehari sebelum ingatkan saya. Takut nanti kan dah pasang-pasang kemah, saya kat dalam dengan kereta lagi. So macam mana pula aku nak memunggah kereta tu? Yelah. Cakap macam tu. Ya. Kadang ada orang parking kat depan rumah. Parking kan? Panggil saudara mara ramai. Jadi beritahulah kat jiran, maaf ya parking kat depan ni sekejap. Ya, tak apa-apa. Saya tak keluar pun. Saya memang 10 tahun dah tak keluar. Aku kena faham maksud tu. Kalau kat macam tu, maknanya dia marah tu. Ya, memang pun, aku memang dah khaskan lah. Depan rumah ni memang untuk kau pun. Tu maknanya dia marah tu. Kau carilah tempat lain. Tu kan adab dia. Jaga hubungan. Minta maaf dan memaafkan. Jangan pernah benci pada orang lain. Kita benci dengan orang macamlah kita ni sempurna. Kita tak sempurna pun. Kemudian yang ketiganya, tunaikanlah zakat. Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama kita. Bayar zakat tak? Dah, ustaz, dah. Settle dah. RM7. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan kita. Zakat emas, perak. Zakat simpanan kita. Zakat pendapatan kita. Tengok. Ya? Jangan sebab dia itu kita terhalang
untuk masuk ke dalam syurga. Ketika kita tidak mampu untuk berzakat, ada cara dilakukan. Antaranya bersedekah, berinfak ataupun lain-lain. Bersedekahlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab sedekah tak pernah memiskinkan orang. Percaya cakap saya. Orang yang pernah rasa betapa hebatnya sedekah, dia akan rajin bersedekah. Maka kepada siapa yang belum pernah mengalami keajaiban bersedekah, malam ni saya tunjukkan satu cara untuk mencipta keajaiban bersedekah. Iaitu, jom sama-sama kita bayar duit ni, masuk duit banyak-banyak ke dalam tabung pengimarahan masjid dan aktiviti bulanan masjid untuk Masjid Al-Ihsan Sungai Pinang balik pulau. Dengan ini, dengan lafaz yang mulia, macam mentari pula. Maka dengan ini saya melancarkan tabung pengimarahan masjid dan aktiviti bulanan masjid. Dan pihak Masjid Al-Ihsan Sungai Pinang membuka peluang kepada semua muslimin dan muslimat untuk menginfakkan kitab-kitab yang akan digunakan semasa kuliah masjid. Pihak masjid amat mengalu-alukan kepada yang ingin menginfak kitab yang akan digunakan semasa kuliah. Jadi mana tabung ni? Dah jalan belum? Saya dah lancar kan ni? Kau main macam tu ya, umum saja. Dah? Ha? Oh, dah ada dah? Dah ada belah tepi. Ha, dah ada belah tepi. Nanti tolong. Hari tu saya ceramah di... Kat mana? Dekat Kedah ni saya ceramah. Apa nama kampung tu? Tak ingatlah nama kampung. Yang bagusnya, ada satu syarikat cermin mata. Dia infakkan cermin mata tu yang untuk orang yang buta. Bukan gabun ni dah, buta, tabal tu, power tu. Yang 100, 150, 200, dia letak dah kat situ. Jadi orang boleh ambil untuk nak mengaji, nak baca kitab. Tapi diingatkan bukan untuk bawa balik. Sesuai tak cantik tak? Bawa balik rumah dah. Jangan macam tu. Ya, hanya untuk bacaan, hanya kegunaan dalam masjid saja. Itu antaranya lah yang boleh kita buat. Bersedekah, berinfak dan lain-lain lagi. Contohnya grup mengaji Marhaban Berzanji, mak saya. Dekat kampung. Dia kumpulkan duit setiap bulan, kumpul sikit-sikit seorang. Sebab kebanyakan yang grup Marhaban Berzanji ni, kebanyakannya dah pergi haji, dah pernah pergi umrah banyak kali dah. Jadi dia orang pula kumpul duit. Jadi dia pilih orang yang susah. Kan, orang perempuan yang susah dekat dalam karyah tu, kemudian hantar mereka, taja mereka untuk pergi umrah. Macam tu, antaralah yang boleh dilakukan. Tu salah satu contoh. Kemudian yang keempatnya, tanda-tanda berjaya dunia dan akhirat, tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses ini, kita selalu akan mengalami keadaan ini, dan tak kurang juga ramai yang berkeluh kesah. Sesungguhnya Allah menjanjikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Manusia ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang secara semula jadinya memang rajin apa? Rajin berkeluh kesah lagi kikir. Ada je. Aduh. Pukul berapa lah nak habis ceramah? Contoh. Aduh. Ada je. Kan? Imam lah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batuk pula imam ni. Belakang lah. Aduh. Imam ni bila lah nak tukar. Tengok tu. Berkeluh kesah dia. Keluar. Aduh, hilang pula selipar. Balik selipar sebelah lain, sebelah lain. Start motor. Baru nak start cing-cing. Cer. Dah lah pijak punya. Start. Rupa minyak pula habis. Meter minyak dah lama rosak. Dia lupa nak isi. Tolak pula. Dalam tolak-tolak tak perasan. Masuk dah longkang dengan dia-dia sekali. Ui, teruk betul malam tu hidup dia. Contohlah kan. Berkeluh kesah. Aduh. Apalah bala hidup aku ni. Dah keluar ayat ni apa lah. Bala betul hidup aku ni. Itu kita. Susah nak sabar tau. Keadaan macam tu. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lain, termasuk diri sendiri. Ada je berkeluh kesah. Kan? Jadi,
Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar banyak-banyak Allah uji kita. Allah uji dengan isteri buat perangai. Allah uji dengan suami tak bertanggungjawab. Allah uji dengan anak-anak yang macam-macam perangai. Allah uji kita dengan masyarakat kiri kanan kita ni ada masalah dengan kita. Allah uji macam-macam. Tapi jangan berkeluh kesah. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang tak dapat dia sabar. Walaupun nama dia Sabaruddin bin Sabar. Nama bini dia Sabariah. Nama anaknya Sabri. Sabran. Sabrina. Sabur. Contohlah kan. Contohlah. Anak sabar-sabar saja nama. Tak dapat dia sabar. Kan? Ha, jadi sabar. Allah uji macam-macam. Barang hilang, kereta rosak. Rotek mati serentak lah. Kenapalah time ni rotek nak mati? Oh, nampak dia marah. Tak? Ya. Ya. Beli apa? Isi borang nak pergi umrah. Dia letak muka Syamsul Debat. Nak pergi dengan Syamsul Debat, sekarang masuk 4,000 je bayar. Ya, murah. Sebab ada hamba Allah sponsor. Sudahnya tawaf di KLIA. Tak sampai naik kapal terbang. Potang tu dah sampai dekat balik pulau. Lah, kau tak pergi umrah. Balik hari je. Dah kena tipu. So, untuk makluman semua, Kementerian Pelancongan dah maklumkan. Nak pergi umrah sekarang, minimum 6,990. Maknanya 7,000 dan ke atas. Kalau bawah mana tu, jangan percaya. Membohong. Faham? Tak dibenarkan. Ya? Baunya saya pergilah. Nak rehat pada ceramah. Saya pergi bulan 3 gitu. Rehat. Tak ada rehat tau. Sampai sana aku pun confused. Ni Makkah ke Malaysia? Ramai lah orang Malaysia pergi. Dekat Al Jazeera tu tempat hantian rehat daripada Makkah nak Madinah. Makkah nak ke Madinah. 25 ke 30 bas semua orang Malaysia. Ustaz, ambil gambar boleh tak? Ambil gambar boleh tak? Ambil gambar boleh tak? Pakai kain ihram. Daripada Madinah ke Makkah pakai kain ihram. Ustaz, turun dengan kain tu. Kau nak tengok BCG aku apa hal? Contoh, macam-macam perangai ni. Ada satu makcik tu, dia kejar saya kat tangga hotel. Dia kejar, tutup, dia kejar. Apa hal, makcik? Ambil gambar boleh tak? Bekas semalam dah ambil ke? Semalam baju lain. La ilaha illallah. Parah betul dia ni. Macam-macam tu dia ni. Kan? Selayan kan lah. Tapi makcik dia kan tua-tua tu pun ambil gambar. Macam ni lah. Pandai lah makcik tu. Risau lah kena kau kan. Ada makcik yang seorang tu sini. Tu tak apa. Tengah tawaf lah. Tengah tawaf ni. Dia ambil gambar. Ya Allah, macam-macam. Itu tak apa. Tu tak. Sekali saya cakap makcik rompin. Makcik-makcik ni nak ambil gambar dengan saya. Boleh tak ambil gambar? Boleh? Bergambar lah. Saya pun duduk. Adalah orang lelaki, 2-3 orang. Perempuan tu berdiri belakang. Tiba seorang makcik ni bersuara. Free size dia. Aku pun menang pula. Free size lah makcik. Yang macam ni, itu freestyle katakan. Tapi dia confident lah. Suka dia confident. Janji dia bunyi. Free size. Terasa tersindir orang yang badan yang tak free size tu. Macam tu lah. Tak apalah tu lah. Janji dia confident. Kan? Yang kelima, tanda orang bahagia dunia akhirat, dia menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan ni bukan kata dia pakai seluar dalam. Tapi menjaga kemaluan ini adalah untuk mengelakkan diri pada perbuatan zina. Pada hari ini, zina dianggap biasa dan lumrah. Kan? Pembuangan bayi berapa banyak lah. Kan? Banyak umat Islam yang melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka.
Maka dari itu, siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan dan tindakan, bererti dia menjaga agamanya. Kadang-kadang kita mungkinlah tak pandang perempuan kat tepi jalan. Kita mungkin tak tengok kat kelab malam. Tapi kita ada kelab kat tangan kita. Iaitu kita ada telefon bimbit sekarang. Kita tekannya, tak payah pergi tempat tu, terpaparlah kat depan mata kita. Dan tu kena hati-hati. Ya, jaga. Dan sebagai suami, tolong pastikan isteri, anak-anak perempuan kita dijaga. Itulah maksud dayus yang sebenar. Membiarkan isteri, mendedahkan aurat untuk lelaki yang bukan mahram dia, kan? Dan kita tak rasa bersalah pun. Kita rasa okey. Itulah dayus yang sebenar-benar. Dia pakai tudung, tapi bila dia menunduk terjongket baju tu, nampak kulit badan dia tu, nampak suara dalam dia jenis apa. Betul? Ini betul berlaku. Pakai tudung tapi baju ketat, dia tak tutup aurat, tapi dia balut aurat. Ha, pakai baju ketat-ketat. Nak pakai ketat-ketat, pakai kek rumah. Biar dia tersumbul pun tak apa kek rumah untuk suami kita. Tapi kek luar untuk apa? Kan? Ha, itu sebabnya bila perarakan mengumumkan ketibaan kedua mempelai masuk ke dalam dewan, kan? Banyak yang kenduri yang tertangguh. Masa PKP itu tak lebih baik kenduri. Jadi dia buatlah perarakan masuk pengantin. Pengantin pakai jaring. Pengantin perempuan tu, jaring nampak ni. Dosa tak? Dosa lah. Nampak pula line baju dalam dia tu dekat belakang tu, nampak. Contoh, orang tengah makan, berhenti ni. Macam tu lah. Saya tunjuk lakonan semula. Lawa pengantin tu kan, nampak. Baiklah. Kawan tu suap ke hidung nak makan. Temunya terperanjat tengok kan. Salah siapa? Kita agak salah. Nampak tak kan? Jaga. Tu belum cerita lagi. Belum cerita lagi. Dia bagi siapa yang, dia bagi siapa yang make up anak tu. Siapa yang make up anak tu? Dia bagi orang yang tak tentu arah. Tu tak tentu arah. Tak tahulah dia ni senapang ke tidak. Ha, kan? Anak kita perempuan. Kita bagi yang yang betul lah. Dah elok-elok senapang pakai baju perempuan. Pening tak? Dah senapang-senapang ni lah. Faham ke tidak senapang ni? Faham. Allah cantiknya, cantik, comel, la ilaha illallah. Dia jantan tu. Dosa tak? Dosa. Banyak abah tu, mana? Bubuh bodak kata-kata kan dia. Lipstick, buat. Lepas tu pasang apa nama? Yang bulu mata yang melontik tu lah, macam tarian naga tu. Kan? Ayah tengok. Ni, kurang sikit. Ayah itu jago tengok macam mana. Melampau ke tak melampau? Sudahlah. Apa, kalau tak make up tu tak jadi kahwin? Jadi. Ya. Apa salah eh? Parah tuan-tuan. Jadi itulah dia. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31 yang bermaksud, dan orang-orang memelihara kemaluannya kecuali tarik isteri mereka atau budak-budak mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari sebaliknya, maka itulah orang yang melampaui batas. Ya? Kemudian seterusnya, tanda orang bahagia dunia akhirat, dia bersikap rendah hati. Sentiasa merendah hati, tak ada belagak-belagak. Tiga penyakit sombong, apa dia? Yang pertama ujub, yang kedua riak, yang ketiga takbur. Dia masuk dekat dalam masjid ni, dia masuk. Aku yang paling awal ni. Dah seminggu dah ni. Aku paling awal dalam hati, ujub. Dia terasa syok dia. Kedua, riak. Dia tengah semayang tu. Bismillah.
Terdengar bunyi sliding door, dia orang masuk. Cet. Langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tu dengar dia semayang. Itu riak tunjuk kat orang. Yang ketiga dia siap cakap, kau perasan lah. Siapa paling awal datang masjid minggu ni? Wah, tu confirm takbur. Belagak. Jangan kita sombong. Kadang-kadang dalam hati dia kan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hati, sedap juga suara aku. Sendiri puji tu, itu antara tu. Dia sendiri cakap, sedap juga lah. Ha, tu dia, kan? Ha, jadi hati-hati. Ya? Ha. Sebab kita kena faham, bukan semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Kalau diri kita tergolong dalam orang yang berkecukupan, orang yang senang berduit, tanamkanlah sikap rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang akhirnya merugikan kita. Yalah. Saya pun tak tahu, kadang-kadang saya naik kereta besar pun orang cakap, "Fuh, kereta besar. Fuh, Ustaz. Belagak, Abang." Naik Azia tak bagi parking dalam pula. Tadi kena tahan kat relah tadi. "Minta maaf, Cik, parking penuh. Eh? Parking kat luar." Termasuk tu Encik Amin, "Assalamualaikum." "Lawat tak habat." Musa dalam. Ha, kan? Ha, macam tu lah. Susah. Rendah hati walaupun tinggi. Kan? Ha. Saya suka orang cakap ni Nek Azia ni nak cover lagi. Bukan. Memang aku suka Nek Azia tu. My favorite car. You know? Saya pergi parking kat rumah dia, dah suruh tatu rumah Datuk Seri tu. Kereta tu Jaguar, Porsche, Lamborghini. Kek mana aku nak parking? Nah, akhirnya saya parking lah sebelah Jaguar. Barulah sama level. Jaguar Pro 2. Kan sama bunyi tu. Itu parking sebelah tu kan. Tak ada apa lah, apa yang kita risau. Bila jam sama, ya berhenti. Betul tak? Malah ada orang naik motor buruk, tatatatatatatat, yang 30 km sejam. Tat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 
nak belagak-belagak apa apa yang kita nak lagak kan? Bukan bawa mati. Kan? Sama. Nak belagak dengan nama Samsul Debat. Besok lagi 5-6 tahun tak keluar Samsul Sebat pula. Mana kita tahu Samsul Sebat, Samsul Debab, Samsul Debi, semua tu. Kan? Tu isteri saya bising, abang ni ceramah. Kan? Memang betul, hari tu bulan puasa setiap hari ceramah. Kalau boleh, pagi raya pun nak suruh ceramah. Kalau boleh lah kat. Tapi saya break itu dia dah ceramah balik. Abang ni ceramah. Saya kata, abang ni ceramah entah-entah 3-4 tahun ni lagi. Besok abang dah tak ceramah, abang relax ke rumah. Jangan kau muntah ni, muka abang tu dah lah. Sebab mula lah tanya, orang perempuan ni betul lah. Ceramah. Bila kita duduk rumah, tak ada ceramah kan ni? Lah. Kan payah tu. Balik awal salah, balik lambat salah. Tak balik lagi salah. Kan? Jadi macam tu lah, tanamkan sikap rendah hati, tak usah kita sombong. Semua yang Allah bagi ni, semua pinjam-pinjaman aja. Bagi suami, bagi isteri, sementara. Isteri aku lah paling pandai masak kek balik pulau. Sampai terbalik lah pulau ni kalau dia masak. Uyo kau. Aku memang tak main lah makan kedai ni. Tak main lah. Esok tu dia makan kedai. Sebelah meja kita. Bukan kau tak makan kek kedai kau. Orang rumah meninggal 2 hari lepas tu. Meninggal orang rumah. Tahu lah makan kedai. Ya, sementara kau. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada. Oh my. 2,000 sebulan. Ngam. Malam tu suami mati tercokik sudu. Tercokik sudu. Tama kamu bu. Abang kram. Totalan. Tauh mati. Hilang 2,000 sebulan. Pangkat, kedudukan, kuasa. Sampai masa. Habis. Betul tak?
Iya, sementara jawatan ni. Ketua kampung berapa kali tukar? Betul tak? Satu kali pangkah, tiga Perdana Menteri dapat. Han, nak tunjukkan, Allah tunjuk kita sementara. Semua sementara. Takkan tak belajar lagi. Betul tak? Ini bukan cerita politik. Tak kisahlah parti mana pun. Saya cakap lah. Betul? Hui, dia tu, dahsyat. Pengarah tu. Kat pejabat tanah tu, dia nombor satu tu. Sampai masuk, duduk kat tiang masjid ni. Pahal tu, pencet. Betul? Kan? Nak, bukan nak cakap orang, nak termasuk saya. Saya dulu, beberapa tahun dulu, banyak tahun lah, pengarah undang-undang ni, legal advisor. Sekali dapat kad pesara, tunjuk kat hotel, dapat 10%. Pencen. Betul tak? Jadi mana satu kita punya? Tengok. Harta lagi lah. Cuba tengok. Dulu berapa ramai orang? Macam pulawa kau punya Viva ni. Viva. Tiba-tiba dah ada beza. Tak lama lagi ada sama. Beza dah ada. Apa tu? Sama lah pula. Kancil dah keluar. Kenari dah keluar. Kan? Apa? Seladang tak keluar. Kan? Tak lama keluar seladang. Kan? Iya. Iya tuan. Sementara. Tapi dia orang cakap kalau nak isi kalau nak bawa kereta laju, isi minyak yang paling laju sekali dekat belah-belah utara banyak Burok Oil. Jangan kata sebab Burok laju kan, isi minyak. Dan begitu juga kan kita disebutkan sombong ni merugikan apa? Sebab sombong ni sifat siapa? Sombong sifat siapa? Sifat siapa? Sifat iblis dan syaitan. Sebab dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Seterusnya, tanda-tanda orang bahagia dunia akhirat, dia selalu memberi. Kan? Kanalah selalu memberi kepada orang lain. Selalu ingat orang yang lebih susah pada kita. Kata Nabi kata Imam Al-Ghazali. Salah satu contohnya nak bagi hati kita ni ingat kat orang lain adalah bila kita lapar tu yang kita puasa. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada di dalam keadaan kenyang akan dihinggapi lima perkara. Orang yang sentiasa perut dia kenyang, maknanya dia tak berlapar. Dia akan ada lima perkara. Pertama, dia susah nak fikir orang lain sebab dianggap orang lain kenyang macam dia. Dia fikir orang lain tu adalah makanan dia tu. Dia tak fikir orang lain. Yang penting dia kenyang. Kedua, dia mudah ingkar pada perintah Allah. Bila terlalu kenyang, dia tersandar. Bila tersandar, dia terlalap. Bila terlalap, dia tak semayang. Contoh. Yang ketiga, dia susah nak mendengar nasihat daripada orang-orang yang baik. Suka hati akulah. Yang keempat, kata-katanya banyak menyakitkan hati orang. Dia tak peduli, yang penting dia kenyang. Dan yang kelima, dia mudah ditimpa penyakit. Selalulah memberi kerana Nabi pun beritahu sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna memberi tentu-tentu lebih baik daripada yang menerima. Contohnya macam ni kan, nak sedekah pelancaran tabung perkhidmatan masjid ni, bagi, jangan risau, tetap yang terbaik. Bank in, ambil nombor akaun. Nombor akaun ni bank mana? Agrobank. Agrobank. Bank Agrobank. Nombor akaun. Description, doakan saya kaya. Amount singgit. Tu tak tahan tu. Tan amount ni singgit. Cita-cita doakan saya kaya tadi. Kan, itulah modal tak nak keluar banyak, tapi untung nak banyak. Tak apalah. Yang penting ikhlas. Oh, ayat dia. Kan? 20 tahun ikhlas ni singgit. Kan? Itu masalah. Tak apalah. Yang penting bagi-bagilah kan. Ikhlaskan hati. Ada orang kalau dah mati besok kan, dalam kubur.
Ya Allah, lapang pula kubur. Dia taklah lapang sangat, tapi lapanglah. Lapang kubur aku. Kenapa lapang kubur aku ni? Malaikat pun beritahu, sebab dulu kau pernah sekali kau sedekah ke Masjid Al-Ihsan tu, kau bagi RM1. Dan masa tu tu paling ikhlas kau bagi. Sebab dalam poket kau memang tinggal RM1, masa tu kau cakap, bagilah, adalah rezeki lain. Tiba-tiba ikhlas dia tu, RM1 tu. Dia cakap apa dalam kubur tu? RM1 macam ni punya lapang. Kalau aku tahu aku bagi semua hataku. Salahnya. It's too late, my man. Oh, mak cakap putih. Kan dah terlambat. Waktu hidup lah bagi. Kan? Contoh. Tanya Samsul Debat. Ustaz, ni saya ikhlas sumbang tu Ustaz. Untuk duit minyak Ustaz balik. Contoh. Saya tak, ini contoh bukan betul-betul. Contoh. Tak ada lah kan. Iyalah. Tak ada lah. Bagi ni kat tabung masjid ni bagi. Kan? Kan tu lah. Usah orang cakap. Samsul Debat ni kalau tak ada 10 ribu dia tak datang. So, suka hati je cakap. Mana ada? Kan? Orang bayar 10 ribu pun saya ambil lah. Saya tak adalah tolak. Kan? Dah dia bagi. Kan? Alhamdulillah. Kau bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang dah lebih tu. Tak adalah. Mandai kan. Tak, saya fikir senangnya. Kalau dulu orang bayar kau banyak ni kau boleh datang. Kenapa sekarang tak boleh? Apa pasal? Koruk tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat yang kita kenal ni. Yang poning ke mana? Saya baik saya bukan ustaz. Baru nak start. Saya cakap tu. RM5,000 tak boleh kurang. Ada. Tak peranjat masjid tu. RM5,000 tak boleh kurang. Hotel mesti hotel ni. Apa masalah kau ni? Di Johor baru. Bukan. Ada satu daerah di Johor. Di Johor. Masjid tu bayar harga dia. Ni ha. RM1,900. Penceramah tu tanya, siapa cakap RM1,900 ni? Tanya masjid tu, siapa cakap RM1,900 ni? Oh, itulah, saya ni dah kira hotel, kira ni. Tak adalah, saya ni kurang-kurang RM2,500 paling kurang. Dia cakap tu, paling kurang RM2,500. Bukan apa, penyanyi kita boleh bayar, takkan kita tak boleh bayar penceramah. Ni ilmu agama kot. Cik, dia kata tu. Yang paling sedih tu, AJK Masjid boleh duduk bersela ni, buka tabung, nak cukupkan RM2,500. Apa perangai macam tu? Dia terlupa yang penyanyi tu boleh bayar mahal. Penaja dia siapa? Maxis, Mary Kay, Maybelline. Pernah dengar Samsul Debat ceramah Maybelline tajuk? Mana ada ranti lah. Takkan ada. Ceramah pada malam ini ditajuk oleh Maxis. Memang tidak lah kan? Memang tidak lah. Tak tahu lah kalau dia nak tajuk akan datang. Bagus lah. Tu lah ni contoh lah kan. Kadang salah orang. Saya pun tak faham kenapa ada penceramah macam tu. Tiket flight mesti macam ni, macam ni. Tak ada ni tak nak datang. Sakit ke malu lah. Kita nak cakap kan semua kawan-kawan kan. Kenal lah kan. Tapi cakap jugalah. Kena cakap lah. Dalam grup tu saya beritahu jugalah. Tak kesian tentang. Sekolah kan dah minta RM6,000 untuk sekolah rendah kat Kedah. Sekolah rendah RM6,000 siap tiket flight. Agak ada ceramah tu keluar pematuh ke mulut tu. Bismillahirrahmanirrahim keluar. Pematuh ameh mau keluar. Saya ceramah kuliah agak ada beberapa kuliah pergi. Ada yang bayar RM70 lagi pun ada. Ada yang bayar RM500, ada bayar RM300. Okeylah. Kan? Tak ada masalah tu. Saya ceramah dekat Pahang, ada satu sekolah rendah. 10 sekolah combine minta saya ceramah. 10 sekolah dekat Benta, sempadan daerah Kuala Lipis. 10 sekolah combine nak bayar RM300. Terangkat kening. Masa tu lah. PA saya beritahu. Macam mana ni? RM300. Boleh je lah. Saya cakap. Tapi tanyalah, ada tak tempat-tempat lain nak sekali, kita sekalikan. Tak adalah pergi satu tempat je, jauh tu. Ha, jadi alhamdulillah, pagi tu ceramah kat sekolah tu, petang tu ada satu masjid, malam tu ada satu masjid.
Sampailah saya makan ikan patin Kek Kuala Lipis tu. Rupa-rupanya satu sekolah, yang 10 sekolah tadi combine tadi, yang bayar 300 tadi, rupanya calon-calon UPSR yang saya ceramah, setiap sekolah tu calon UPSR dia seorang, sekolah ni ada orang, sekolah ni seorang, SKM, sekolah kekurangan murid. Ya, memang dah tak ada budak dah kat sekolah-sekolah ni. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya tolak, saya hampakan permintaan dia orang. Lagi dia orang fras kan. Macam tu lah fikir. Saya harap penceramah-penceramah lain tolong dengarlah apa saya cakap ni. Ya? Ilmu ni Allah bagi pinjam kan. Allah bagi pinjam, kita share lah kat orang. Tapi dah setuju nak bayar tu, janganlah dikurangkan. Macam tu lah begitu. Aduh, kerakam. Sompek tu kan. Gua tu nak gua-gua. Kemudian apa? Hindari permusuhan. Jangan kita bermusuh. Kita memang tak boleh mencegah orang yang menganggap kita musuh. Tapi kita boleh mengubahnya dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan mereka akan melihat kebaikan kita. Dan mengubah musuh kita menjadi teman. Jadi setiap orang mestinya nak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang jahat sekeji mana pun, semua orang nak bahagia. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 34, bermaksud tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Dan begitu juga dalam pada masa yang sama, untuk kita bahagia dunia akhirat, pertama, kita kena ada sabar. Yang kedua, kita kena ada apa yang disebut sebagai syukur. Ketiga, kita kena ada disebutkan sebagai ikhlas. Keempat, kita kena ada apa disebut sebagai redha. Dan begitu juga yang kelima, kita kena ada tawakal kepada Allah. Lima perkara. Sabar, syukur, apa, ikhlas, redha, tawakal. Kena ada kelima-lima ni, insyaAllah bahagia dunia akhirat. Dan macam saya sebut di awal tadi, saya sebut macam mana yang Nabi bagi tahu dunia ni penjara bagi orang mukmin, sebab ada peraturan yang kita kena ikut. Dan saya tutup dengan macam mana dalam surah Asyura ayat yang ke-20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Maknanya dua-dua dapat. Kerja akhirat, Allah tambah. Maknanya dunia pun kita dapat. Macam datang hari ni kan, dapat dengar, dapat ilmu, dapat apa, contohlah. Kan? Rupanya Allah bagi juga dunia yang kita terlepas malam ni. Contohlah, kita patutnya nak pergi pasar malam yang paling popular dekat balik pulau ni. Tapi sebab nak dengar ceramah, kita tak pergi. Kan, tak apalah, minggu depannya lah pergi. Rupanya balik rumah, ada pula isteri dah bungkuskan siap-siap. Kan? Corn in cup. Jagung dalam cawan. Punya pemalih orang Malaysia ni nak menggigit pun pakai sudu yang makan. Contohlah kan. Jadi ada juga, dapat juga. Betul tak kata dia? Mana dunia pun kita dapat. Itu contoh je lah, satu contoh. Kan ada yang balik, tak ada pun jagung. Ini contoh. Contoh ya. Dan begitu juga Allah Ta'ala sambung dalam ayat tu, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So mana yang kita nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat, ataupun kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa? Baik-baik kerja akhirat. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah antara pengajaran yang boleh kita dapat. Kan? Nak kejar kebahagiaan dunia akhirat, Nabi pun sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Dan Nabi juga cakap, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah,
nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Mana kembang-kembangkanlah ilmu ni kepada orang lain. Walaupun sikit, walaupun simple. Samsurubat biasa akan bagi poin yang senang-senang kita nak faham dan senang-senang kita nak ingat. Jadi kongsikan kepada yang lain. Dan tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik Masjid Al-Ihsan ini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah ni, untuk makluman, dekat luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk diboli. Kan jangan main sawuk je buat balik kan. Ya? Relax, yang muka tak bersalah buat balik kan. Tak ada apalah, hanya ada susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Perempuan faham? Maknanya madu lebah. Itu madu diizinkan. Susu kambing, campur kurma, campur madu. Pertama, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing balik pulau. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit. Yang sembahyang dekat kursi tu elok amalkan. InsyaAllah. Yang tak boleh jalan-jalan lutut sakit, bila sujud lutut berbunyi tap 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 kan, ha, minum tu insyaAllah. Dia juga baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih hulu hati, memang sangat baik. Dia baik juga untuk orang perempuan yang hormon merayau tu kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Di mana yang dah tak ada tu, tak usahlah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki, ya. Untuk perempuan yang pregnant, elok amalkan. Supaya nak mengelakkan baby lahir, jaundice, demam kuning, minum daripada awal. Ya. Dan begitu juga, hari ini kita offer. Beli satu RM45, beli dua RM90. Macam sama habis, tak payah je kan. Beli satu RM45, beli dua RM80. Tak bawa duit, tak apa. Nanti boleh transfer. Ha? Ditakdirkanlah sampai rumah, hilang ingatan. Nampak macam mana, redha lah tuan-tuan. Jadi itulah dia. Ya, bahannya ada, jangan berebutlah. Kalau dah habis nanti bagi je nama, nombor telefon dengan apa, nanti kita WhatsApp dan kita akan postkan, ya. Ha, itu saja. Semoga yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.